satu lagu lainnya itu juga masih dalam situasi kondisi seperti ini. Kebetulan lagu yang berjudul Hidup dan Mati ini adalah ciptaan saya sendiri, di mana saat itu saya merasa tertekan oleh kondisi yang saat ini terjadi. Tiba-tiba intuisi itu datang di dalam masa ketakutan, kekhawatiran, masuk ke pikiran yang kemudian mencoba menganalisa bahwasanya apapun yang terjadi, tidak terkecuali yang saat ini, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Artinya ini saya menyimpulkan semua ini adalah cobaan, bagian dari ujian Tuhan kepada kita selaku umat-Nya. Kita mungkin diberi tanda, diberi kode untuk ingat kepadanya, kembali ke jalannya, kembali melakukan perintahnya, kembali bertanggung jawab kepadanya. Kita lahir, kita hidup, dan kita mati hanya untuk Dia. Jadi lagu Hidup dan Mati ini memang murni pure kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses pembuatan tiga lagu ini, pertama Jangan Mudik, kedua Hidup dan Mati, ketiga Ibadah di Rumah, ini kita lakukan rekamannya pun by translate lah, artinya by transfer data, balik lagi, lempar lagi ke yang lain, balik lagi kita coba untuk olah sedemikian rupa, dan akhirnya singkat cerita lagu ini pun rilis. Dan kami berharap mudah-mudahan karya dari Raja Band di tahun 2020 ini dalam situasi kondisi pandemi saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.